Fitwise Premix ini merupakan premix multiguna untuk ternak ruminansia sebagai pelengkap pakan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau testimoni Fitwise Premix kemasan isi 1 kg. Fitwise Premix ini akan saya campurkan dengan ampas singkong yang setiap harinya saya berikan buat ternak kambing. Adapun takarannya buat kambing atau domba dengan berat badan di bawah 20 kg, takarannya 1 sendok teh per hari. Dan buat berat badan 20 sampai 40 kg, takarannya 1 sendok makan per hari. Dan yang beratnya 40 sampai 50, takarannya 1 sendok setengah makan ya. Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, langsung saja di testimoni percobaan, di testing agar menjadi catatan yang terpenting. Akan saya campurkan mineral multivitamin dan herbal yaitu Fitwise Premix ini dengan ampas singkong yang sudah saya campur dengan konsentrat. Takarannya akan saya kasih 2 sendok makan untuk pemberian pakan kambing kurang lebih 20 ekor berikut anak-anakannya. Ampas singkong kurang lebih 20 kg ini sudah saya kasih Fitwise Premix-nya 2 sendok. Selanjutnya ampas singkong ini diaduk-aduk sampai rata. Selanjutnya bisa diberikan ke kambing. Ini bagian pertama, mencampurkan Fitwise Premix dengan ampas singkong yang sudah dicampur dengan konsentrat agar pakan tersebut jadi komplit. Fitwise Premix ini merupakan premix multiguna untuk ternak ruminansia sebagai pelengkap pakan utama. Fitwise Premix ini berisi makro dan mikro mineral, multivitamin dan herbal yang sangat berguna untuk menambah kebutuhan nutrisi ternak. Manfaat dari Fitwise Premix ini, yang pertama mempercepat pertumbuhan, yang kedua meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, jadi tidak mudah diserang penyakit. Yang ketiga, meningkatkan performa reproduksi. Jadi indukan kambing tetap produksi, tidak macer gitu loh ya. Oke, yang keempat, mencegah kelumpuhan. Dan yang kelima, mencegah penyakit akibat defisiensi mineral dan vitamin. Buat pejantan, saya biasa berikan kurang lebih 1 sampai 1,5 setiap kali ngasih pakan. Takarannya ya berbeda-beda.
buat indukan. Indukan ini selepas menyapi anaknya, jadi pakan agak dikurangi karena sudah menyapi anaknya. Yang satu sudah kawin, yang sebelahnya ini akan dikawinkan. Persiapan didekatkan dengan pejantan, takarannya kurang lebih 1 kilo. Sebelahnya juga sama, kurang lebih 1 kg untuk menentukan. Buat indukan yang sedang menyusui, pakan saya kasih lebih, kurang lebihnya 1,5 kg untuk indukan yang sedang menyusui. Anaknya saya pisah dari induknya, dan setiap pagi dan sore hari saya susukan dengan jadwalnya seperti itu. Yang ini pejantannya, pejantan dan indukan sudah saya beri pakan di sore hari. Pakannya yaitu ampas singkong dengan konsentrat yang sudah dicampur tadi, dan saya tambahkan Feedwise Premix agar pakan yang diberikan ini jadi komplit lengkap. Setelah pakan ampas singkong ini hampir habis atau sudah habis, nanti akan saya tambahkan pakan hijauan segar. Namanya juga kambing membutuhkan pakan hijauan segar, karena di sekitar Kabupaten Lampung Timur sini mayoritas para peternak kambing. Pakan yang diberikan setiap harinya daun singkong atau ampas singkong seperti ini. Ini kambing baru, ini baru masuk kandang kemarin, jadi belum mengenal pakan yang saya berikan setiap harinya, masih cimit-cimit sedikit, dan yang lainnya sudah lahap semuanya karena sudah adaptasi dengan pakan yang saya berikan setiap harinya. Selanjutnya anak-anak kambing. Anak-anak kambing ini sengaja saya pisah dari induknya karena sudah tidak meminum susu induknya alias disapi. Saya tempatkan di kandang koloni. Ini mendekati darah, ya, disesuaikan saja. Kurang lebih 1,5 kilo atau 1 kilo, jika habis bisa ditambahkan lagi. Dan yang sebelahnya ini diratakan seperti ini. Anak-anak kambing lepas sapi.
demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Penggunaan dan takaran Feedwise Premix buat ternak kambing. Media ampas singkong Feedwise Premix ini bisa didapatkan di agen-agen terdekat di wilayah Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beternak menuju sukses. Salam peternakan buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.